Halo, selamat malam teman-teman Dewa Option semuanya. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Saya Tatang Surya dari Dewa Option mengucapkan salam jumpa lagi. Hari ini adalah tanggal 10 Februari tahun 2011. Seperti yang Anda lihat sekarang ini adalah jam 11 malam ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah chart dari Nasdaq 100. Time frame 1 menit. Ya, ketika itu Nasdaq sempat turun jauh, Anda lihat dari mulai sini. Ini ya, dia mula-mula berada di sini, oke. Mula-mula berada di sekitar sini. Dan kemudian ini pembukaan ya, penutupan kemarin di sini, kemudian pembukaan di sekitar sini ya, pembukanya di sekitar 2344 koma sekian. Kemudian Nasdaq ternyata sempat jalan-jalan hampir 20 poin, Anda bayangkan, kencang sekali nih, hampir 20 poin ya, cukup jauh dia berjalan-jalan. Dan saya punya anggapan, jika dia sudah berjalan-jalan nyaris 25 poin, maka tenaganya sudah berkurang jauh ya, dia sudah mulai kecapean. Artinya dia diyakini mulai membentuk garis resisten. Lalu jika demikian, apakah ada opportunity untuk masuk posisi ya? Saya rasa ya, ada opportunity untuk masuk posisi, yaitu apa? Yaitu bear call. Wah, mungkin Anda berpikir, wah aneh kok bear call ya? Kok aneh gitu loh. Ini marketnya kan naik kenceng. Ya, naik dengan mudah, dia naik hampir 20 poin. Bukankah bear call itu mengharapkan turun? Ini kok chartnya kan naik ini. Ya, saya menganggap kalau Anda masuk bear call sekarang, bear callnya mahal harganya. Ya, karena bear call kan jual. Oke. Okay. Nah, kemudian kira-kira gambarnya seperti apa? Mari kita cek. Katakanlah saya masuk bear call. Anda lihat dengan call ya 8 lot, maka saya bisa menjual kredit di harga 1,2 ya, untuk main 1 minggu. Modalnya adalah berapa di sini? Modalnya adalah $3,000 dengan potensi profit $1,000 atau 30% dalam tempo 1 minggu saja. Wah, ini menggiurkan kan? Ya. Kapan maksudnya nih? Entry-nya kapan? Entry-nya nanti ketika dia sekitar di sini ya. Apakah dia tembus atau tidak kita enggak tahu. Jadi kita tunggu saja, sabar ya. Nah. Jadi kemudian kita lihat dulu bagus mana antara bear call dan bear put ya. Nah, kita lihat harganya. Kalau kita menggunakan bear put, wah malah jelek ya, jadi nggak bisa main ya. Masih bagus bear call ya harganya ini. Nah, kemudian bagaimana nawarnya nih, nawar di Interactive Broker ya. Jadi Anda melihat dulu harga di Think or Swim berapa, kemudian Anda coba nawar di Interactive Broker. Harganya berapa ya? Ya, kalau di sini kita nawar katakanlah nawar santai misalnya di harga 1,5 ya, 1,5. Kalau 1,5 misalnya Anda akan mendapat berapa kreditnya? Ya, kreditnya adalah 1,5 kali 8. Berarti potensi profitnya adalah 1.200 dengan modal 2.800. Oke, okay, lumayan ya. Seperti itu. Ya, 1.200 dengan modal berapa di sini? 2.800 ya, sebanyak 8 lot. Oke. Okay, ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana nih cara pasang di IB-nya? Nah, untuk itu marilah kita lihat IB. Nah, ini adalah platform dari IB. Mula-mula kita
ketik dulu di sini Nasdaq ya, NDX. Oke. Kemudian kita klik option, pilih Februari 2011. Kemudian kita pilih strike-nya. Ya, yaitu expiration minggu depan. Dan kemudian kita pilih strike-nya yaitu 2400-2405. Oke. Klik di sini. Tekan control, kemudian klik lagi strike yang berikutnya. Kita klik add. Nah, segera dia tampil kumpulan strike-nya di sini, oke? Kemudian klik OK. Pastikan Anda menggunakan bursanya Smart ya, supaya IB bisa membantu memilihkan bursa dengan komisi yang paling irit atau paling murah. Kemudian gimana? Kemudian Anda klik di sini, klik kiri, klik kanan. Ya, klik kanan di sini. Create atau membuat generic combo ya, generic combo. Oke. Anda bisa pilih beberapa macam. Saya lebih suka dengan menggunakan ini, leg by leg. Ya, misalnya Anda ingin pasang bear call. Bear call itu adalah apa? Beli 2405, jual 2400. Nah, itu. Buy 2405 call, sell 2400 call. Oke. Ini adalah bear call. Jika sudah oke, Anda klik add di sini. Ya, klik add. Nanti dia akan tampil seperti ini, tuh. Ya, ini. Jadi kontrak infonya atau description-nya adalah seperti ini. To buy. To buy artinya adalah buy 2405, sell 2400 call. To buy. Ingat ya, to buy adalah artinya seperti ini. Ya, kemudian kita tutup. Ini kita klik OK. Anda lihat tuh, to buy, oke? To buy adalah seperti ini. Ya. Jadi kita klik di sini. Nah, terus kita tawar di harga berapa? Anda perhatikan ya pelan-pelan. Saya akan tunjukkan lagi think or swim-nya. Nah, Anda lihat, saya akan coba tawar di harga 1,5 di sini misalnya. Ini nawar santai, ya 1,5 misalnya. Ya, 1,5 kredit kan. Ya, oke. Nawar di IB gimana caranya kredit? Katanya to buy. Ya, kita dengan isi to buy ini kan buy nih. Oke, to buy. Kemudian kita tawar min. Ya, kalau min buy itu min berarti dia dapat kredit. Ini di IB loh. Ya. Untuk posisi yang ini. Kita nawar di minus 1,5 atau kredit 1,5 karena to buy ini adalah sama saja dengan ini. Ya, to buy itu betul. To buy adalah beli 2405, jual 2400 call. Oke. Jika oke, kemudian kita klik jumlah lotnya. Katakanlah saya ingin nawar sejumlah misalnya 8 lot ya. Kemudian jika Anda sudah nyaman dengan tawaran ini ya, Anda tinggal klik transmit. Anda lihat nih, kita lihat angka-angkanya ya di sini ya. Mid price-nya adalah 0,85, kemudian bid-nya adalah min 1,5, ask price-nya adalah min 0,2. Hati-hati, coba kita lihat, klik transmit. Oke. Okay. Jika oke, kita klik transmit. Ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Nanti kalau warnanya hijau di sini artinya order itu sudah working ya, sudah sedang ditawar di pasar. Kemudian order itu akan tampil di ini. Pending order tuh, betul? Ya, saya nawar apa di sini? Nawar bear spread ya, atau bear call sebanyak berapa? 8 lot dengan harga 1,5 kredit ya. Kemudian sudah working statusnya ya. Kemudian di sini saya juga bisa cancel kalau memang nantinya ingin di cancel. Nah, dalam perjalanannya katakanlah Anda ingin mengganti ya, memodify order ini, Anda bisa ganti. Contohnya misalnya saya ingin mengganti ini bukan 8 lot, katakanlah saya ingin ganti 10 lot. Anda tinggal ganti jumlahnya dari 8 menjadi 10, kemudian klik update. Nah, dia working lagi. Ya, kalau di IB itu untuk mengubah-ubah cepat ya. Ngubah-ngubah tawaran, ngubah-ngubah kontrak ya, kemudian ngubah-ngubah harga juga. Dia cepat, tinggal klik transmit ya. Tapi harap diingat ada beberapa klik transmit itu harus bayar ya. Jadi bayar lagi ongkosnya.
ya. Nah, kemudian kita lihat nih, misalnya saya ingin merubah dari 1,5 kita turunkan menjadi 1,4. Ya, kita turunkan. Nah, gitu kan. Anda lihat nih di sini. Kita update ya. Tuh, ya. Ininya berubah nih. Angka tawaran dari IB juga berubah. Jadi hati-hati dengan interaktif broker. Saran saya sih gini, Anda lihat nih, mid price dari IB itu di sini diisi 0,8 kan? 0,8. Coba kita bandingkan dengan harga tengah dari TOS. Nah, lihat. Harga tengah dari TOS untuk posisi ini adalah 1,3. Gitu loh. Jadi, tolong bagi pemain yang pakai IB, Anda jangan buru-buru di sini tawar 0,8. Ya, tapi tawar saja di harga santai, misalnya di harga 1,2 atau 1,3 bahkan. Jadi, harganya Anda juga harus mempertimbangkan sisi dari TOS-nya, ya, berapa nih harganya tuh, di TOS 1,4 kan harga tengahnya, mid price-nya 1,4 kredit, tapi Anda lihat kalau di IB, tengahnya berapa nih, tengahnya 0,95. Nah, itu, jadi Anda tawar santai saja ya, jangan buru-buru. Inilah IB ya, jadi Anda kalau misalnya mau apa trading dengan IB, saran saya sih Anda menggunakan perbandingan beberapa broker, yaitu Thinkorswim, kemudian ada lagi dengan menggunakan broker OEX ya, Option Express, supaya Anda mendapatkan harga yang optimal ya, jangan nafsu, jangan buru-buru tawar di harga mid price yang di IB ya. Ini kalau kita main indeks option ya, karena indeks option ini harga bid ask spreadnya selisihnya cukup jauh, jadi Anda harus agak hati-hati dan ada tawar ya, tawar dengan optimal. Oke, okay? Ya, paham ya. Demikian penjelasan saya tentang interactive broker. Semoga video ini bermanfaat. Saya Tentang Surya mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi.